Assalamualaikum warohmatullah wabarakatuhzubillah Bismillah Alhamdulillah wa Salli wayu Salli muaala rasulillah Muhammad bin Abdulillah waala alihi waas habihi wamawala ama Ba'hu yang saya hormati para dewan guru yang mulia KH Guswan Sego selaku presiden direktur dan tak lupa Ki Haji Asep Mubarok, Habib Jago beserta para dai dai semua juga jemaah yang ada hadir di sini mudah-mudahan Allah tambah keberkahannya amin. Sedikit singkat di sini kita hadir merenung atas dosa yang kita perbuat. Ini arfah Dimana di mana di Arpa ini ada manusia pertama Nabiullah Adam alaihis Nabiullah Adam alaihis salam awalnya hidup di surga tetapi ketika hidup di surga kata Allah la takhraba sajarah boleh Adam kau hidup di surga seenaknya semaumu akan tetapi jangan lupa jauhi satu tangkal yaitu pohon huldi <laughs> Oleh karena itu ketika Nabi Adam ketika Nabi Adam saat itu melanggar maka Allah turunkan. Artinya di sini satu kesalahan langsung Allah kasih teguran. Bu, begitu banyak, Pak. Begitu banyak dosa yang kita perbuat. Dosa kita begitu banyak di tanah air. Kita meninggalkan dosa-dosa yang langsung hubungan sama Allah, dosa yang langsung hubungan sama Allah juga hak adami. Intinya ketika Nabi Allah Adam diturunkan dalam satu hikayat dikatakan 300 tahun Nabi Allah Adam alaihi salam tidak berani menatap langit Saking apanya? Saking malunya kepada Allah karena tidak taat aturan Allah subhanahu wa ta'ala Apa taubat Nabi Adam? Nabi Adam seraya mengatakan Rabbana dolamna angpusana wa ilam lana hamna tarhamna minal 300 tahun lamanya Nabi Adam tidak berani menatap langit karena malu kepada Allah kalau kita banyak dosa kadang-kadang kita tidak berpikir begitu banyak dosa kita tapi kita nggak mau bertobat kepada Allah subhanahu harapan kita mudah-mudahan kita hadir di sini dosa yang kita bawa begitu banyaknya Allah ampuni dosa kita amin Allah ampuni kesalahan kita amin Allah ampuni kehilapan kita amin sehingga selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh kita mendapat gelar mabrur dan makbul kita balik ke Indonesia bisa menjadi hijrah yang lebih baik menjadi hamba Allah yang lebih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum penutup, mari kita sama-sama mengucapkan tobat istighfar kepada Allah, tetapi tobatnya tobat Nabi Adam. Robbana dolamna ang pusana wa ilam tagfirlana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Robbana dolamna ang pusana wa ilam tagfirlana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Demikian setelah singkat yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya Kudwa sopa wada maka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.